bagi tokoh-tokoh agama yang ceramah atau dakwah secara kasar, mungkin melawan politik dan sebagainya, sehingga tercapai suasana yang sejuk, suasana yang aman, suasana yang damai. Tidak ada berita, tidak ada berita bohong, tidak ada ujaran-ujaran kebencian dalam dakwah setiap para ulama, setiap para kiai dan para habaib. Ini acara ini sebetulnya tidak hanya acaranya Mores, tapi atas permintaan daripada para alim ulama sekompeten ini, permintaan para habaib sekompeten ini. Nah, permintaan-permintaan itu diskusi dan Mores Jember menginisiasi pergandengan para alim ulama dan para habaib sekompeten ini. Dan bagaimana menyalurkan kemarahan tersebut seperti Nabi Muhammad? Nabi dalam menyalurkan kemarahannya tidak mengganggu orang lain, tidak mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nabi marahnya elegan. Alahnya marahnya Rasulullah sangat